Melaku yo. Halo semuanya, bertemu kembali nih dengan Mimin Ruslan Fatoni. Nah, di segmen di balik cerita hari ini saya akan melanjutkan cerita di Taman Ria Suropati yang kemarin. Help. Yo, what's up man? Ini burungnya cantik banget ya guys, jadi pengen bawa pulang. Hehe. Yo. Ngapain cuy? Woi. Halo. Nyet. Yo. Halo. 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 Nah, bebeknya di sini ada 3 jenis loh, bebek Pakistan, bebek Mandarin, dan bebek Australia. Hehe, kalian pasti taunya bebek goreng kan? Enak banget itu kalau di sambal lalapan. Nah, kalau ini adalah kandang-kandang burung dara. Di sini banyak banget koleksi berbagai macam burung dara. Nah, kalau yang ini adalah tempat penangkaran buaya. Di sini buayanya anteng-anteng gitu. Mungkin udah dikasih makan ya, jadinya anteng. Hehe. Nah, di kolamnya ini dikasih banyak banget ikan-ikan kecil. Tapi kayaknya buayanya nggak suka tuh sama ikannya. Jadi kalau mereka pengen makan, ada petugasnya sendiri yang ngasih makan. Ih, buayanya ngeri banget guys. Ini aku zoom ya. Hai Ukti, boleh kenalan gak? Itu kan buaya darat. Wih, tatapan buayanya itu lo ngeri banget guys. Apa lo lihat-lihat? Bapak lo jago silat. Upi lo bulat-bulat. Bentar-bentar, itu kan lagu. Kalau yang ini guys adalah orang utan. Orang utan dulu dijadikan gambar di uang kuno. Nah, kalian tahu nggak sih nilai mata uang rupiah berapa yang ada gambar orang utannya? Di wisatanya, di dekat kolam renangnya itu ada kantinnya juga loh. Jadi kalau kita habis berenang, habis senang-senang, atau pas siang hari kita bisa beli berbagai macam makanan, minuman, dan cemilan. Nah ini aku pesen es guys. Nah ini buayanya lagi dikasih makan siang.
Yuk kita nonton bareng-bareng.
Pil.